masih lagi bersama kami dalam Meletop. Yep. Dan untuk sama ketiga ini, kita bersama dengan tenaga tengah pengajar. Tapi sebelum tu kita nak cakap sekali lagi untuk voucher RM100 ke Rio. Kena tweet. Apa ribu lagi? Hashtag Meletop. Apa ribu lagi yang tak menang? Memang ada 5,000 lagi. 5,000 lagi. Ha, bawa balik bonus kupon RM100 ni, tuan-tuan dan perempuan. Kita persilakan Dato' Alif Shokrin the house. Apa khabar Nabil? Apa khabar Lofa? Sihat. Alhamdulillah. Baik, kerana berjumpa saya pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dato'. Sudi Abang datang. Abang Edri. Kita ada Edri Abdul Alif. Kak Elis Suryati. Elis Suryati. Dan siapa tak kenal tuan-tuan dan puan-puan, Mas Idayu. Hey. Jangan confuse sebab dia orang semua tengah mengajar, bukan saja sponsor, malah juga guru motivasi eh. Yeah. Guru motivasi eh. Guri. Guru motivasi. Typo. Guru motivasi. So kita tanya guru motivasi kita dululah. Adakah ini plan daripada tim produksi ataupun Datuk sendiri yang menawarkan diri macam saya tak nak duduk tengok je, saya nak bagi sesuatu kepada budak-budak ini. Apa nama Nabil, carut saya ni. Carut dalam baik nama dia. Carut baik. Okey, sebenarnya secara jujurnya biasanya kalau sponsor tu mesti nak overshadow pengecara kan. Betul. Jadi saya melihat pendekatan lebih kepada profesional. Yes. Dan saya rasa lebih baik saya memberi serahkan kepada tenaga produksi dan mereka yang menyerapkan saya sebagai tenaga pengajar untuk memotivasikan pelajar-pelajar. Sebab dia kata pengalaman saya ada. Saya akan macam mana saya boleh sampai ke hari ini dan tak adalah orang kata istilah hard sell untuk jual-jual barang. Itu dia. Tak adalah nak menjual je. At least dalam masa mengajar tu menjual juga sekali. Macam menjual. Tahu je. Lembab nak cepat, gunalah. Cara dia tu. Dan macam Abang Idris sendiri dah, kali ini bukan lagi keluar sebagai pengetua tetapi pengarah seni muzik. Jadi apa perbezaan dia? Saya menyusun apa yang persembahan setiap minggu untuk muzik yang diperdendangkan untuk mengiringi para pelajar. Jadi muzik director ni satu tugasan yang lain, tapi cabaran dia lebih kepada untuk memuaskan hati penonton dan juga mencari muzik yang sesuai dengan peserta. Ya, tapi banyaklah tu sekarang ni ada 14 pelajar. So Abang Edri kena buat untuk telemate lah, pemain. Itulah dia, kena buat satu setiap tu kena kelainan pasal kita nak cari artis yang ada identiti. Yes. Dan samping itu saya juga ada mungkin ada produk nanti untuk saya. Berseluruhnya. Yes. Kita tanya Kak Eli, produk apa pula yang saya nak jual juga. So Kak Eli pula, ini adalah kali pertama terlibat dengan Akademi Fantasia. Pengarah seni persembahan. Pengarah seni persembahan. Guru seni persembahan. Guru seni persembahan. So macam Kak Eli sendiri dah pernah tengok kan AF yang sebelum-sebelum ni? Ya, mestilah. Dan sebelum ni saya dah terlibat dengan uji bakat dalam AF sebelum. Dan ini adalah pertama kali saya sebagai tenaga pengajar menyertai guru-guru yang sedia ada, yang saya sangat hormati kredibiliti mereka. Yes. Itu dia. Dan sekali lah bersama dengan Dato' Alif. Baik tu. Nampak dia punya cara jual. Dan Kak Mas Idayu, siapa tak kenal, siapa yang tak tahu lagi, dia pernah melahirkan juara-juara dan antara penyanyi-penyanyi terhebat melahirkan ni, di bawah kelelaan dia. So macam mana bila Kak Mas sendiri dijemput kali ini untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar di AF? Terima kasih juga untuk penerbit ataupun untuk Astro yang sudi. Ini adalah satu penghargaan bagi Mami sebab ini adalah pertama kali Mami mengajar sampai 14 orang. Itu dia. Jadi ini agak sukar. Pertama kali selalu ajar seorang. Selalu ajar seorang je. Jadi ini jaga ramai. Macam-macam kepala, macam-macam karina. Betul. Tapi satu kepala je dia kena jaga-jagalah. Kepala yang ni. Dia orang Mami. Dia orang lah kena jaga-jaga. Otan. Panggil Mami. Otan nanti. Otan. Macam-macam dia panggil, ada Cikgu Mami. Dah pecah rekod dah. Ada rotan besi kali ni. Cikgu Mami yang very cute. Cikgu Mami. Cikgu Mami. Apa Cikgu Mami? Sam. Okey, kita nak tanya. Okey. Untuk pelajar-pelajar AF kali ini, saya nak tanya bekas pengetua lah sendiri. Jadi macam mana perbezaan aura yang mereka bawakan? Okey, sebenarnya daripada sesi audition yang kita lakukan pada bulan lepas, selepas puasa itu, kita nak cari satu kelainan kerana kita tak nak peserta-peserta yang dah kita sedia ada. Okay. Jadi nampaknya tahun ini lebih dinamik dari segi sudut penyertaan. Ada berbilang bangsa ada. Ada yang berbagai kaum.
dan juga kebolehan yang lain daripada ada sebelum ni. Kalau sebelum ni kita ada lebih kepada macam yang popular tahun lepas macam Sufi, macam Syamil. Jadi kita tak adalah cari orang yang sama, tapi apa yang datang tu memang semua ada kelainan. Jadi betul, setahun kalau ni ada perbezaan. Kita tengok tadi masa dia perkenalkan tu, dia orang nyanyi kat situ pun dah nampak dia punya ui, dengan dia orang punya style tu semua. Itu memang style dia orang sendiri ataupun itu yang mentah lagi. Jadi bila dah selepas 8 minggu ni kita gilapkan, mungkin lagi style lagi lagi style. Saya rasa yang paling besar cabarannya adalah guru seni persembahan. Sebab apa? Banyak orang confused macam mana nak menyanyi dan berlakon at the same time. Which orang banyak misjudge benda tu tau. Jadi macam mana Kak Eri nak terapkan lakonan dalam nyanyian mereka nanti? Dia. Saya memang sebagai kejayaan saya seorang pelakon, pengarah, penulis skrip dan sebagainya. Tetapi di dalam seni persembahan adalah persembahan untuk pelajar-pelajar ini di atas pentas. Betul. Bagaimana dia menghayati sesebuah lagu tu melalui liriknya. Okay. Dia kena faham apa yang dia nyanyikan. Dan kalau dia faham apa yang dia nyanyikan, keluarnya akan jadi satu emosi yang besar. Jadi bagaimana penggunaan pentas, nak bagi yang, soul tu. Ya, bagi soul tu. Dan bagaimana penggunaan pentas, stage up, stage down, left and right, perasaan yang dilontarkan kepada penonton, begitu juga untuk penonton di rumah. Di situlah penghususan saya dengan pentas. Itu dia, penghususan tau. Penghususan. Jadi saya betul-betul macam dekat akademi lah bila dengar perkataan-perkataan yang begitu hebat ni gunakan. Dato' Alip Syukri. Macam Dato' cakap tadi. Dia nak carut je malam ni tau. Mana dia? Saya dicarut habis-habis dengan Abil ni. Takkanlah saya nak carut Dato'. Dia tembak dia. Tuh, saya takkan carut Dato' sebab Dato' ada rimau kat rumah. Takut saya. Kucing. Tak, nak tahu juga macam peranan Dato' dekat dalam AF kali ni macam tadi. Sebagai macam lebih kurang abang lah. Adakah Dato' membenarkan pelajar-pelajar ni semua untuk mengadu domba dengan Dato' segala apa yang diorang rasa macam tak puas hati dengan Cikgu Edri ke, ni Kak Mas ke, Kak Eli ke? Adakah Dato' akan selesaikan masalah untuk diorang ataupun macam mana tu? Itu soalan cepu emas, cepu lemas, Nabi. Cepu emas, cepu lemas. Sebenarnya saya ni bukanlah orang kata pakar dalam bidang nyanyian, lakonan ataupun cikgu sepakar mereka-mereka ni. Betul. Cikgu, ya? Saya hanyalah seorang penjual kosmetik dan saya rasa kewibawaan saya lebih kepada pengalaman. Sebab untuk nak deal dengan orang. Orang macam nak bercakap PR. Dan macam saya ni PR PR. Okey, sebenarnya dugaan saya sebagai seorang usahawan ni, saya pernah kena maki, pernah kena hina, pernah kena kecam. Betul. Dan saya akan orang kata redakan pelajar-pelajar dengan cikgu-cikgu yang macam singa seorang seorangnya besar tertinga. Tak apalah, dia pun ada pengalaman dengan rimau kat rumah. Jangan dia letak tali dekat kamar. Nabil hari ni banyak nak bahan Dato' kan. Jaga-jaga masuk kereta ni tiba ada singa gitu. Penakut tu, ni. Abang ni penakut, ular pun takut. Tak pandang dengan jantan. Badan gaduh. Badan gaduh. Mami dah rasa macam patung Kamda. Dah ada soalan tak? Ada. Patung Kamda. Macam ni. Kamal. Tak apa. Cantik jadi patung. Patung. Mami nak kerja hari ni. My question is soalan. Tiap kali ada rotanda every week. Jadi banyak juri akan ada pergaduhan dengan tenaga pengajar di mana ada banyak salah faham dan juga orang they will question you guys sebab kenapa ajar macam ni, salah ini, tak betul itu, idan dan itu dan sebagainya lah. Bila tu? Banyak award-award yang terjadi macam tu. Award pula. Competition jadi macam tu. Jadi macam mana kalau kita nak kurangkan that kind of, you know, vibes yang bergaduh, malulah. I think kita tengok. Kalau tapi itulah yang shock. Kalau Mami tak tahu kalau Malaysia setakat ni ada ke? Ada. Tanya apa yang dia ada kan? Tahun lepas ada. Tahun lepas ada. Dia nak naikkan rating. Gini. Kalau seandainya benda tu sangat betul atau IU masing-masing tu sangat betul, Mami rasa sehat. Betul. Tapi kalau bendanya teguran atau cara dia komen, menegur tak kena, betul. Mami rasa tu
kita patut tegur. Kita patut betulkan. Betulkanlah, bagi tahulah sebab. Dan tetapi pula bagi pendapat mami, juri memang ada kehendak di masing-masing. Betul. Tapi kena pada tempatnya. Yes, tak bolehlah nak main macam belasah macam tu. Ya, sebab mungkin kami pernah menjadi juri. Kami juga pernah menjadi juri, komentator, mungkin Adri juga pun sama pernah. Juri, komentator, semua pernah. Jadi kita pernah melalui situasi. Yes. Yes. Jadi kita tahu apa kerja kita. Yes. Kena tahu. Yang, yang penting ni kita nak lahirkan bintang-bintang baru yang berilmu. Jadi kita nak teguran yang membina. Betul. Yes. Betul. Dan perlu diingatkan yang student-student ni dia orang zero tau, dia raw. Yes. Jadi awak tak boleh expect first concert tu dah macam final concert. Tak boleh lah. Sebab kita perlu melihat prosesnya. Dia harus membesar dengan dengan audience sekali. Datuk nak tambah apa tu? Cuma saya nak tanya dengan mami kita lah. Tahun sebelum-sebelum ni sampai buat rotan. Tahun buat hanger ke? Betul ke tak payah? Siapa host sekarang? Okey. Jadi mungkin ni soalan terakhir lah sebelum kita ke iklan yang akan dibuat oleh Datuk Alif. Kita tanya Abang Adri. Okey, apa yang akan Abang Adri sendiri nak bagi tahu dekat penonton-penonton, pelajar-pelajar AF tahun ni. Okey. Apa yang akan mereka berikan? Cara ringkasnya. Okey. Seringkas yang boleh pasal dia suruh cepat. Okey, yang paling penting kita akan lahirkan bintang-bintang baru. Yang semestinya AF ni dah macam tradisi orang kat Malaysia ni nak tengok bintang baru lahir semua daripada AF. Yes. Jadi saksikanlah AF ni setiap Ahad kan konsert dia. Yeah. Boleh baca dia punya promo nanti. Don't miss. Kita janjikan persembahan yang terbaik daripada pelajar-pelajar kita. Yeah. Okey, sebelum kita promo sedikit daripada KL dengan Kak Mas. Saya cuma berharap satu je, seperti masa PC juga, saya berharap satu sahaja dia orang semua boleh bertahan dengan saya. Itu saja. Dan korang aku bersiap lama-lama sekejap je aku keluar. Okey, kalau macam tu segmen lepas ni Kak Mas nyanyi. Tak nak. Eh, salah pegang. Pegang betul. Saya mengharapkan anda semua akan terhibur. Kami menjanjikan persembahan yang sangat mantap. Baik. Untuk persembahan pertama AM. Okey, promonya. Promo, Dato' Alif. Kalau anda nak tengok kami berempat. Jangan lupa tengok lupa saksikan Direct Academy Fantasia Isnin hingga Jumaat 6.30 petang dan konsert Minggu AF 2016 akan bersiaran secara langsung setiap hari Ahad jam 9 malam di Asuria dan HD. Busuh juga nak edit. Laju. Alright. Baru nak ganti tampil. Tapi susah rupanya saya nak jadi. Tak jadi terus. Jadi. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Jadi Kak Mas. Alright, thank you so much. Jangan lupa tengok AF dah jadi tradisi. Kau orang tak tengok, kau orang miss apa yang berlaku kat dalam Malaysia.